Bukan istrinya loh kak, kawan aku. Tapi kawan adiknya kawan aku. Itu yang kawan aku. Gimana ya? Ya ampun, kok panas sekali hari ini ya. Tadi nyuci sambil... Nyuci sambil apa? Tadi lupa ulang yuk. Kayak mana sih Kestel ini ya? Aku mau pergi undangan minta ikut pula dia nanti. Kayak mana caranya biar gak ikut dia ya? Ulang. Itulah Som, tukang beca itu kurang ajar kali. Masa dari pajak rumah aku biasanya 20? Dong dek. Hah? Oh iya. Ayo. Iyalah, jadi mau nanya apa lagi aku? Belum. Som, ya namanya ya harus... Setahun aja belum loh, kak itu TOP-nya setahun loh, jadi aku ngerti itu tiap bulan. Tapi kalau misalnya... ulang. Iya kan kak, banyak kali namanya, ada bodat.com, ada kimak.com. Cuman selfie KTP langsung cair dengan tanpa batas ini itu. Besoknya langsung diteror sama itu apa namanya? Kok gue tengok dia? Bilang ya. Sorry tuh sih ya Sum. Kau itu kalau misalnya mau liburan itu, anak kau itu jangan kau tanggung jawabkan sama aku. Kau pikir liburan itu untuk ulang deh. Setahun aja belum loh kak. Itu kan ininya setahun loh, masa jangka apanya itu, utangnya itu. Tapi kan aku tiap bulan ngutip. Tapi kalau misalnya orang itu ada misalnya uang 50 ribu, misalnya seminggu 20 ribu, itu pun aku kutipin biar gak terlalu berat kali bulanannya. Bukan gitu loh Sum. Tadi pagi aku cuci loh, rupanya aku tengok lah gerimis. Takut-taku lah basa-basa nanti bawa apek. Yaudah aku tinggal aja lah, pergi lah aku ngutip. Rupanya pas ngutip tadi kok siang, panas gitu kan. Eh kak, tadi aku ke rumahmu gak ada kau loh di rumah. Akhir-akhir ini kayaknya sering kali kau ke rumah. Ulang, halo apa sih kak? Ya iya dong, namanya mie sop aku yang paling enak di sini. Mie sop Mili di Elang deh. Mili. Upgrade terus ya kak. Ulang. Mau bilang apa kok? Upgrade terus ya kak. Nanti viral dikit, hilang viralnya tuh apa? Kau jangan ngasak ulang deh. Kau jangan asal menggosip tari. Mana mungkin aku salah lihat, enggak kayak gitu kali juga tangan kau kayak gini kan kali. Baik mana ngeletakkannya dia ngeditnya. Enggak mesti ambil kau kayak gini kan kali tangan kau. Gini aja natural. Ih, kayak mana aku bilangnya sama kalian ya? Enggak percaya pula kalian ya. Memang kalian udah terdoktrin kali sama si Roma dengan sikap dia yang baik budi itu ya kan? Padahal sebenarnya ha. Kok kayak mana ya Sida? Kok kan kemintanya kemarin yang kayak gini, kok tiba-tiba minta warna yang hijau tersage-sage. Gak usah kementelan lah, gak usah sok cantik. Ulang sekali lagi yuk. Betul yang kau bayarin kami ini tari, baik kali kau. Ih, kalau gitu aku ambil dua aja lah tari, jadi tiga lah tari. Dua jadi tiga. Mungkin kayak gitu, kau ini mengada-ngada. Gak usah ngomong yang enggak. Udah kali, gak usah ngomong yang enggak kau. Ah, ngomongan kau tuh gak ada yang betul lang. Apa sih? Ngomongan kau itu gak ada yang pernah betul. Alah Bu Jainab, kita omak-omaknya. Ini ya, waktu dia mengintip tuh kan Bu Jainab. Ih, seram kali loh. Di rokamnya aku pakai handphone kayak gitu. Terus itu hidup flashnya, lampunya. Hah? Ada yang udah sebetulnya juga sih, si Tari, Bu Jing. Gosip apa Tari? Udah lah Tari, elang deh. Apa awalnya Bu? Ini ya 1, 2, 3, 4, 5. Biasalah harga biasa loh, harga lama. Namanya juga harga tangga. Ulang yuk sekali lagi.
Biasa lo Kak Ida, ya kayak biasanya aja lah. Tapi aku minta tolong Kak, ulang sekali lagi yuk, agak celat. Ya biasa lo Kak Ida, kayak nggak pernah ngambil asam, ulang. Ih, betul yang kau bayar ini Tari, baik kali kau. Ih, nggak enak kali aku Tari jadi ambil tiga aja. Ih, baik kali kau Tari, betul yang kau bayarin kami nih. Ih, aku jadi kayak mana ih. Udah Tari ah, gak usah ngomong apa-apa kau, kau jaga mulut kau itu, jangan ngomong yang enggak-enggak. Enggak. Udahlah, enggak mau aku dengan ngomong apa-apa. Ngomong apa? Udah, kentut kau ya? Prek kayak gitu tadi. Udahlah. Capek kali. Udahlah tadi, tutup mulutmu itu. Enggak usah ngomong yang enggak kau. Memang merusak hubungan orang kau. Ah, kan? Mau ngapain lagi tanya? Kalau itu sih aku nggak tahu ya Kak, tapi kemarin waktu ada pogging gratis itu, pogging-pogging DBD masih dari jauh lagi udah kececer ya apa kemana mana. Apa sih tadi? Iya, Bor. Saat apa tadi? Sekarang. Oh iya. Kan yang menerima telepon aku loh Nini. Kenapa yang berekspresi kalau Bordir hamil. Bordir hamil. Bagaimana? Ya udah cepat ambil lah sana. Cuma 30.000 aja. Jangan sampai hilang. Ya udah ambil lah cepat lah sana ya. Cuma 30.000 aja nya. Jangan perkara 3.000 kita gaduh lagi loh. Oh ya 30. Gimaknya orang ini. Kau yang ngomong kau yang ketawa tadi. Enggak ada dia ketawa. Enggak ada yang kau tunjuk-tunjuk. Gimaknya orang ini merasa riak sayang pun. Apa lagi kau tunjuk? Ika, percayalah sama aku. Aku kalau ulang deh. Ika, percayalah kau sama aku. Aku kalau masalah gosip-gosip gitu, enggak mau aku menceritai orang. Aku ini amanah, Kak Patona. Sakit kali, kayak mana ya ngecekannya ini sama si Bordir ya? Apa aku bilang aja ya, ecek-eceknya gini pengecekan dari apa lingkungan sini, dari warga sini. Apa deh, ulang lagi. Woi, tadi Bu Kep itu bilang sama aku, katanya ada pengecekan kesehatan gitu, cek ulang deh, cek urin. Iya lo Bor, tadi aku beli gula merah sekalian, mampir aku ke apotik beli apa salep bisul, bisulan keteku ini. Kau udah ngasih sampel urin mas Bor? Sup Bor.